Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Miss Asma dalam pembelajaran matematika kelas 5. Apa kabar pejuang matematika kelas 5A UAS Al-Qarni? Alhamdulillah, makin semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kalian tetap kompak walaupun belajarnya masih dari rumah. Oke, selanjutnya, apa kabar pejuang matematika kelas 5B Bilal bin Robah? Alhamdulillah, makin semangat. Allahu Akbar. Luar biasa ya, Masya Allah. Materi kita hari ini merupakan kelanjutan materi kita pada pekan kemarin. Kira-kira siapa yang masih ingat? Pekan kemarin kita belajar tentang apa? Iya, kemarin kita belajar tentang volume bangun ruang. Tepatnya tentang apa? Balok. Hari ini kita lanjutkan masih dengan balok, tapi dengan perhitungan yang berbeda. Kalau pekan kemarin apa yang kita hitung? Volume. Oke, terima kasih. Berarti kalian menyimak dengan sangat baik. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Dan tidak lupa kita membaca doa tambah ilmu agar pembelajaran kita hari ini sangat berkah. Doa tambah ilmu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih ya. Volume, kubus dan balok untuk kelas 5 SD bagian 2. Maka materi kita hari ini masih dengan Miss Asma adalah menghitung panjang, lebar dan tinggi balok. Ini materi baru walaupun bangunnya masih sama, yaitu balok. Oke, masih semangat, tetap fokus ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, bagaimana ya cara menghitung unsur yang belum diketahui pada balok? Nah, unsurnya apa ya? Iya, biasanya kita disuruh menghitung panjang sebuah balok jika diketahui volume, tinggi, dan lebarnya. Bisa juga kalian disuruh menghitung lebar jika diketahui volume, tinggi, dan panjangnya. Atau barangkali kalian disuruh menghitung tinggi jika diketahui volume, panjang, dan lebar. Ya, insya Allah kalian akan bisa menghitung semuanya ini dengan sangat mudah. Karena memang matematika itu asyik, matematika itu menarik, matematika itu di hati ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana caranya ya? Yuk perhatikan, fokus ya. Untuk menghitung atau mencari rumusnya, kita tetap menggunakan rumus volume balok ya. Nih balok, ayo siapa yang masih ingat volume balok apa rumusnya? Iya, untuk menghitung volume balok rumusnya adalah panjang kali lebar dikali dengan tinggi. Ini adalah rumus dasarnya, nanti akan kita kembangkan untuk menghitung unsur lain yang belum diketahui. Oke ya, alhamdulillah masih semangat. Nah, yuk. Ya, perhatikan. Ya, di sini. Ya, perhatikan ya. Dari volume ini, kita akan rubah ke bentuk seperti ini. Nah, cara ini sudah pernah kalian dapatkan ya pada rumus JKW dan sebagainya ya, pekan-pekan semester 1 ya. Ya, oke. Caranya gimana? Perhatikan di sini. Ini dibacanya sama. Volume rumusnya apa? Panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Yang tegak ini dibacanya adalah dikali. Kemudian yang mendatar ini dibacanya adalah dibagi. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Unsur yang ditanya itu kita tutup sama seperti cara-cara sebelumnya. Misalkan ditanya panjang atau P-nya. Berarti P-nya ini kita tutup ya. Sehingga
rumus mencari panjang adalah volume dibagi dengan lebar dikali tinggi. Sekali lagi, unsur yang ditanya itu kita tutup. Ya, jadi tadi contohnya panjang yang dicari, berarti panjang kita tutup. Sehingga rumusnya menjadi apa? Volume dibagi lebar dikali tinggi. Ya, panjang rumusnya volume dibagi lebar kali tinggi. Paham sampai di sini? Masya Allah ya, kalian memang hebat. Begitu juga ketika yang ditanya adalah lebarnya, berarti apa yang kita tutup? Lebar, ini kita tutup. Sehingga rumus mencari lebar adalah volume dibagi apa? Panjang kali tinggi. Bisa dipahami? Luar biasa. Begitu juga ketika tinggi yang dicari, maka T ini kita tutup. Sehingga rumusnya adalah volume dibagi panjang kali lebar. Sangat mudah ya, sangat mudah dan sangat menarik insya Allah ya. Sekali lagi, untuk menghitung unsur lain pada sebuah balok, rumus dasar awalnya adalah pakai rumus ini, kemudian kita bisa bentuk seperti ini, sehingga apa yang ditanya kita tutup, akan ketemu rumus-rumus yang lain. Jadi nggak usah dihafal satu-satu ya. Iya, kasihan ya. Oh, kalau dihafal satu-satu nanti kubus ada lagi rumusnya, ya kan? Tabung ada lagi rumusnya. Makin banyak yang harus kalian hafal. Tapi dengan cara ini, insya Allah tidak banyak yang kalian harus hafalkan. Ya, berkaitan dengan rumus ini ada pertanyaan? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke contoh soal ya. Boleh? Bisa dilanjutkan? Luar biasa, tetap semangat ya, walaupun kalian masih belajar dari rumah. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ya, diketahui volume sebuah balok adalah 154 cm kubik. Tingginya 11 cm dan lebarnya 2 cm. Berapa panjang balok itu? Yuk, siapa yang mau mencoba kira-kira rumusnya bagaimana? Yang ditanya adalah panjang balok. Ya, kalau yang ditanya pada panjang balok seperti pada rumus tadi, ya. Kita perhatikan ulang. Iya. Ya kan? P-nya kita tutup sehingga rumusnya adalah ini. Panjang sama dengan volume dibagi lebar dikali dengan tinggi. Oke, paham ya? Ya, kita masuk lagi ke soalnya. Ya. Oke. Penyelesaiannya kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Volumenya, tingginya dan lebarnya, ini yang diketahui. Panjang sama dengan volume dibagi lebar kali tinggi. Kalau sudah kalian tuliskan rumusnya, tinggal dimasukkan apanya? Angkanya. Iya. Volumenya 154. Lebar, ya ini mohon maaf terjadi kesalahan tulis ya. Ini 11 kali 2 sebenarnya tinggi ya. Tingginya 11 dikali 2. Oke, paham sampai di sini? Iya. Oke, kita lanjutkan. 7 cm. 154 dibagi 22, hasilnya adalah 7 cm. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, tidak ada ya. Di sini tadi ini aja ya, Miss ketukar meluruskannya. Ya, tapi hasilnya tetap. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke ya. Jadi yang pertama, langkah yang kalian lakukan adalah menuliskan dulu unsur yang diketahui, kemudian tuliskan rumusnya, masukkan angkanya, setelah kalian hitung ketemulah jawabannya. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Kalau sudah, kita lanjutkan contoh soal yang kedua ya. Alhamdulillah, untuk contoh soal yang pertama ini aku sudah bisa ya, luar biasa. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua ini, berapa tinggi balok di bawah ini jika volumenya
270 cm kubik. Yang ditanya adalah tinggi balok. Perhatikan ya gambarnya ini. Yuk, dari gambar ini silakan diperhatikan. Panjang baloknya berapa? 15. Lebarnya berapa? 6. Yang ditanya adalah tingginya. Yuk, rumus mencari tinggi berarti T-nya ditutup. Sehingga apa? Sehingga ketemu rumus tinggi adalah volume dibagi panjang kali lebar. Sehingga kita masukkan angkanya, 270 dibagi 15 kali 6. 270 dibagi dengan 90, sehingga ketemu hasilnya adalah 3 cm. Sekali lagi, sangat mudah untuk menghitung unsur yang belum diketahui dari balok. Ya, langkah pertama, tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Langkah kedua, tuliskan rumusnya. Langkah yang ketiga, masukkan angka-angkanya. Kemudian kalian hitung, ketemulah hasilnya. Luar biasa ya, materi ini sangat mudah dan Miss yakin kalian bersemangat. Oke, untuk contoh soal yang kedua ini bisa kalian pahami dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih ya. Miss yakin kalian kangen dengan teman-teman kalian. Miss juga sama, pengen tatap muka. Tapi kita harus bersabar dan tentunya terus berdoa dan berikhtiar untuk menjaga 5M ya. Oke, kita lanjutkan. Masya Allah, makin menyenangkan, kita pasti bisa. Masya Allah, makin menyenangkan, kita pasti bisa. Oke, untuk contoh soal kedua ini gak ada masalah ya, bisa dipahami dengan baik. Alhamdulillah. Kalau sudah, Miss punya sesuatu untuk kalian, biar kalian makin mantap pembelajarannya. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, ayo berlatih. Siapkan buku paketnya, siapkan alat tulisnya, siapkan buku tulisnya. Ya, kita akan mulai petualangan kita hari ini. Iya. Ya, di buku paket kalian masih kita lanjutkan di halaman 103. Di situ ada soal nomor 4. Ada beberapa ya nomor 4 ya? Iya, begitu juga dengan nomor 5, ada beberapa. Kalian disuruh menghitung unsur yang belum diketahui dari sebuah balok. Insya Allah kalian bisa mengerjakan ya. Silakan kalian kerjakan. Kalian tulis di buku tulis kalian. Kalian kerjakan dengan kemampuan sendiri. Karena Miss yakin kalian jauh lebih hebat dengan kemampuan kalian sendiri. Itu saja dari Miss. Selamat berpetualang anak-anak hebat. Kalian pasti bisa. Terima kasih. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas soal nomor 4 dan nomor 5. Jadi Miss berharap kalian semua mengerjakan, kalian semua mencoba, karena kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Miss cukupkan sekian. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berjuang, pejuang matematika yang tangguh. Berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.